Nisika. Koko misi. Ini orang tidur pingsan sih. Jangan-jangan mentong. Woi, ko, misi ko. Nansanyi? Nino? Hai, Koko. Nino? Ini apa kuih toh? Bikin kaget orang. Ini kira hantu. Ih, Koko sadis banget sih. Masa ikut cantik-cantik gini bilang hantu? Bener aja deh. Kok semua juga tahu kok, dan pada manggil Eko itu princess gini-gini bukan universe kok. Itu gimana masuk? Kan dia pintu digombok eh. Itulah hebatnya Eko. Siapa lo? Perkenalkan kok, nama Eko Maria Lacoste Maralonte. Mau apa lo datang sini? Mau benerin genteng kok. Ya mau nyenyong lah kok, pengenalannya lagi Koko. Ih. Yaudah kok, Eko nyanyi ya kok ya. Wer kewer 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 kewer. Oh, wiki 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 wiki. Oh, ambru. Ling. Tomai Pak, bisa nggak Mai? Yuk selu ya, pergi ya, tinggi cewa, pergi ya. Ambre, wer. Ambre, yang mana lo? Kau mau cewa deh. Mau ambil nggak? Ci, biar gini-gini Eka pakai modal ya. Eka masih beli make up, baju, Eka naik ojek. Masih mau dikasih gopek. Buat apaan? Ih, bapak sanyi nih. Kok mau paksa orang? Itu kan urusan lu. Nggak suruh tangsi nyanyi kok. Lagian lu nyanyi apa itu aca-acae? Nggak tahu orang. Dulu, berapa nih? Kok ribut-ribut? Aduh. Waduh, digembok lagi. Eh, jangan sembarang ngomong ya. Linya aja nggak gaul. Semua juga tahu, seluruh Nusantara juga tahu kalau ini lagu top banget atau nggak. Dan gue mesti bayar royalti sama punya lagu ini. Abun Hadi sama Dal Sparrow. Nggak aja kalau ngomong. Ini ada apa tuh ribut-ribut, hah? Ini Pak RT ngajak ribut. Pak RT, tolong Pak RT. Ini orang latang-latang mau pasang orang. Ini kan gak sulit datang sih nyanyi. Udah kayak lampok Pak RT. Sembarangan kalau ngomong. Siapa yang ngerampok? Siapa? Eke gini kerja tau. Eke gak ngejabla ya. Sembarangan kalau ngomong. Hush. Ngomong apaan sih?
Udah. Ini suasana kayak gini kok kalian berdua masih ribut aja, ha? Kamu juga? Ya nggak bisa lah maksain orang mau ngasih berapa. Ya, itu kan seikhlasnya dia. Emang rezeki kamu tuh segitu. Kadang ada ngasih banyak, kadang sedikit. Ya namanya juga usaha. Ya tapi gila aja Pak RT, masa ngasih gopek hari gini loh Pak RT. Nah, yaudah deh, ini saya tambahin. Kan kucing. Aduh. Ah. Nih, goceng. Makasih ya, Pak RT. Ya, kalau bisa kondisi kayak gini tuh kamu nggak usah kemana-mana, ya. Nanti kalau sampai terinfeksi corona gimana? Kalau kemana-mana juga harus pakai masker. Udah di rumah aja. Pak RT, kalau ikut di rumah, Pak RT mau kasih makan. Enak aja kalau ngomong. Ya udah, Pak RT kawin aja Eke. Hah? Biar Eke di rumah aja. Ntar Eke servis pagi siang malam. Cus. Ya udah, makasih ya Pak RT ya, yang baik hati dan handsome. Gak kayak orang ini. Kulitnya minta ampun. Menang telat doang. Eh, apa yang ngomong telat ngai? Eh, asalnya tahu ya, ini telat hoki tahu. Emang situnya yang hoki, dapat telat jumbo. Eke doain deh, semoga telat jadi gede. Nih kayak bola kasih, jangan nempel di sini. Berapa-apanya. Dah, Pak RT, minggir. Aduh. Aduh, tenaganya kayak kuli. Hey, Pak RT. Dia ngomongin telat nggak ya, Pak RT? Ini dasar bencong. Eh, kamu ngapain lu? Bila gue bencong? Ya macam-macam lu ya. Bikin ini gue juga bekas taekwondo tau gak? Tenang lu, terasa lu. Bencong. Berani lu? Hah? Kena itunya ya. Jenoknya halon. Maaf ya Pak RT. Pak RT gak apa-apa Pak RT. Pak RT. Pak RT ini gak apa-apa Pak RT. Sakit ya Pak RT ya? Pak RT gak apa-apa kan? I'm okay. Ya syukurlah Pak RT kalau gak apa-apa. Ya sudah Pak RT yang masuk ya. Kamu bisa ya Pak RT ya. Makasih ya. Ete macam apa nih?
Action. Action. Nanan dikit aja. Dah. Okay. Nah. Tahu ya ini telat-telat. Ini telat jumbo. Ini jumbo.